BMW X4 SUV terbaru yang punya desain unik. Atap belakangnya melandai layaknya mobil putih. Mobil ini dijual dengan harga 1 miliar 459 juta rupiah off the road Jakarta. Selain desain yang unik, apa saja kelebihan dari mobil berpenggerak all-wheel drive ini? Anda sedang menyaksikan channel YouTube The Official Auto dan inilah dia BMW X4 xDrive 30i and Sport X 2019. All you need to know in 2 minutes. Dari segi desain sudah jelas keunikan mobil ini, proporsinya terlihat seperti hatchback tapi gendut, menunjang aura sporty tanpa menghilangkan aura maskulinnya yang kental. Dimensinya cukup memadai hingga penumpang baris keduanya. Bagasinya pun masih akomodatif meski fleksibilitas penyimpanannya tak sebaik BMW X3, saudaranya yang menjadi basis dari pengembangannya. Masuk ke dalam kabin, jelas identitas BMW terpapar di sana. Layout yang driver-oriented dipadu material kabin yang berkualitas. Tema warna hitam memberi kesan sport yang kental. Fitur jelas menjadi kelebihan utama mobil ini. Mulai dari sistem multimedia layar sentuh berukuran 10,25 inci yang dapat terhubung dengan smartphone secara Android Auto maupun Apple CarPlay. Sistem infotainment ini berisi navigasi satelit, pemutar audio serta DVD dengan 16 speaker dari Harman Kardon surround sound berdaya 600 watt. Semua itu dapat diatur melalui tombol pengaturan di lingkar kemudi, perintah suara gesture control hingga iDrive touch controller yang juga bisa berfungsi layaknya touchpad untuk menulis huruf ataupun angka. Atapnya panoramik dan sunroof yang dapat terbuka secara elektronis. Joknya dibalut kulit Vernasca. M-leather steering wheel sudah dibekali pedal shift dengan tombol pengaturan cruise control. Posisi berkendara dapat diatur secara elektronis, AC otomatis 3 zona dengan display digital, kabin dikelilingi oleh ambient light yang dapat diubah-ubah warnanya. Ada juga wireless charging station, jadi tinggal taruh smartphone di situ dan baterai terisi ulang tanpa harus repot colok-colok. Paling menarik di antara semuanya, fitur parking assistant dengan active park distance control yang sangat bermanfaat. Mulai dari mencari lahan parkir yang pas, memutar kemudi, mengatur gas, rem hingga memindahkan posisi transmisi maju atau mundur dengan sendirinya. Fitur keselamatannya tak perlu diragukan lagi, mulai dari airbag yang tersebar di sekeliling kabin, rem ABS, pengendali traksi dan stabilitas, hill descent control, hingga rem parkir elektrik dengan mode auto hold. BMW X4 juga memakai ban run flat tires. Lantas bagaimana performanya? Mesin 2,0 liter twin power turbo menghasilkan tenaga 252 PS dengan torsi puncak 350 Nm. Dipadankan dengan transmisi otomatis 8 speed Steptronic, X4 xDrive 30i ini dapat melesat dari posisi diam sampai 100 km per jam dalam tempo 6,3 detik. Setelah itu bisa melaju lagi hingga kecepatan puncak 240 km per jam. Konsumsi BBM-nya hasil pengujian kami di dalam kota mencatatkan 8-10 km per liter. Sementara itu, catatan terbaik kami di tol adalah 19,3 kcal. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang mobil ini? Dan untuk impresi berkendara serta hasil pengujian kami yang lebih mendetail, Anda bisa menyaksikan video road test-nya yang sudah tayang di channel kami atau kunjungi situs kami di auto.com yang link-nya tersedia di deskripsi. Berikan tanggapan Anda tentang mobil ini, subscribe channel ini kalau belum, dan aktifkan notifikasinya dengan menekan logo lonceng. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa!